Oke, balik lagi nih bersama channel Indotop Abadi yang membahas tentang review dan perakitan produk-produk dari kami. Jadi di sini kita bakalan nampilin nih gantungan baju atau bisa juga disebut gantungan hijab atau bisa juga disebut buat gantungan kaos kaki atau dalaman. Nah, jadi di sini ada 3 warna nih, sobat. Ya, di sini ada warna pink, lalu ada biru toska dan juga ada hijau muda. Dan kita bisa lihat sendiri di sini banyak banget capitannya. Capitan ini fungsinya untuk apa? Nanti kita bakalan praktek ke kalian capitan ini fungsinya untuk apa. Nah, langsung aja nih kita buka satu-satu produknya, kita lihat gimana sih produknya. Oke. Nah, ya. Jadi kalian bisa lihat di sini ada semua gantungnya. Gimana sih cara membukanya? Itu kan kalian bisa lihat ini secara lebar. Wah, gila, keren banget sih ini mah. Jadi kalian jangan sampai ngelewatin produk yang satu ini nih. Pasti kalian bakalan untung banget karena di sini kalian bisa menggantung banyak buat pakaian. Kita hitung dulu ada berapa capitannya ya. Dari sini ke ini kita hitung udah 6, sampingnya juga 6. Jadi 6 tambah satu baris ini isinya 8. Jadi 8 terus ditambah 8, 16, ditambah lagi 8, 24, dan ditambah lagi 8, itu ada 32. Jadi kalian bisa menggantung dalam satu gantungan ini, itu ada 32 pakaian gitu kan. Baju, anak, atau kaos kaki, atau daleman, atau yang lain-lainnya yang bisa kalian gantung lah pokoknya. Di sini ada 32 slot untuk kalian jemur gitu kan. Nah, bagusnya lagi nih, ini tuh kokoh banget cuy. Sobat bisa lihat sendiri ya, kita bakalan ngukur nih. Ada berapa sih, coba sebentar kita ukur. Nah, dia panjangnya aja udah 31 ya. Karena ini persegi, jadi semua sama, 31 kali 31 semua ya. Nah, tuh kan, bener kan? Nah, ini semua panjangnya, ini panjang kali lebar ini adalah 31 kali 31. Jadi ini kan persegi tuh. Jadi kita hitung berarti diameter persegi. Nah, di sini juga ada kayak rantai-rantainya. Rantai-rantainya ini kuat banget karena dia terbuat dari plastik ya. Plastik yang berkualitas tinggi dan bermutu. Jadi kalian juga bisa nih kalau kalian misalnya mau ngegantungin pakaian tapi nggak mau pakai rantainya juga bisa gitu ya. Kalian nanti tinggal siapin aja kayak gagang atau apa gitu buat digantungin gitu kan. Karena ini lebar juga sih tempatnya gitu ya. Nah, apa gantungan pun sebenarnya kalian bisa menggantung baju gitu. Tapi nanti di gala atau di mana gitu kalau misalkan keberatan ya bebannya gitu. Nah, jadi di sini udah pokoknya udah mantep banget bahannya, praktis ya. Dan di sini ada kunciannya juga nih, kuncian untuk gagangnya. Jadi kalau misalnya kalian nemu nih misalnya galanya lebih kecil nih daripada bentuk gantungannya, kalian mau ngegantungin, kalian tinggal cekrek aja ya, kalian tinggal cekrek nanti bisa ngepas gitu loh, ngepas sama si gala yang kalian menggantung gitu loh ya kan. Oke. Sampai di sini ada 3 warna seperti yang tadi saya jelaskan. Dan warnanya ini adalah biru yang kita sedang pegang, yaitu biru toska. Lalu ada hijau muda tadi ya, seperti saya bilang, dan ada pink. Belinya di mana sih? Nah, untuk beli produk ini kalian bisa cek nih di link deskripsi kami di bawah di dekat kolom komentar ya. Jadi produknya kalian nanti bisa lihat sendiri di marketplace kami, detail-detail produknya, ukurannya berapa, terus bahannya apa, bisa muat berapa,
ini tuh fungsinya untuk apa aja. Nanti tuh di sana kelihatan, bakalan dijelaskan secara detail gitu kan. Kalau misalnya kurang jelas, kalian bisa langsung tanya juga nih di kolom komentar ya kan. Dan jangan lupa nih, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang produk ini, kalian subscribe dan like dan komentar juga untuk channel Indotop Abadi. Karena di sini kita bakalan mengedukasi tentang produk apa yang sebenarnya sedang kami jual dan review gitu kepada kalian gitu kan. Karena kalian kalau misalnya nggak ngeliat video ini, pasti kalian bingung nanti kalau misalnya beli produk kita gitu kan. Atau misalnya perakitannya gimana, kok barang yang datang semuanya dirakit gitu ya. Nah, di lanjut aja nih, kita di sini menjual berbagai macam produk peralatan rumah tangga gitu kan. Kita adalah distributor, mempunyai kedua marketplace yaitu Indotop Abadi yang beranak cabang Glam Gorgeous dan Alpha Indo gitu kan. Nah, di sini kalian bisa lihat. Oke, lanjut lagi kita bahas topik ulangnya lagi, dan di sini adalah rak gantung baju ya, atau celana atau kaos kaki. Jadi kalian bisa lipat seperti ini ya, dan kalian bisa buka seperti ini juga. Keren banget kan. Jadi sih sayang kalau kalian nggak beli, kemungkinan besar ini tuh reseller banget gitu di toko kami. Nah, sampai di sini saja. Mohon maaf bila ada kekurangan kata atau kesalahan kata di dalam pengucapan. Jadi kami akan akhiri live ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe video ini. Tonton sampai habis ya video-video berikutnya, agar kalian bisa mendapatkan pengetahuan tentang produk-produk yang sedang kami jual. Oke, begitu saja. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.